Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo menyapa warga Solo, Jawa Tengah. Di sela-sela kunjungannya, HT ngevlog bareng dengan warga yang hadir untuk membeli beras murah dari bazar Partai Perindo. Senang nggak dapat beras? Senang murah. Ya, harapannya semoga menang. Amin. Dua. Untuk sebuah keluarga. Oh, ibu, ibu sama kakak saya sama saya sendiri. Terima kasih, Perindo. Perindo nomor berapa? 9. Doa dan rasa sukacita terucap dari mulut Tumini kepada Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanaya Tanu Sudibyo, setelah bisa membeli beras dalam bazar beras murah Perindo di Solo, Jawa Tengah. Tumini dan warga yang lain membeli beras berkualitas seberat 2,5 kg dengan harga Rp10.000. Harga ini jauh lebih murah dari harga beras di pasaran. Dalam acara bazar beras murah Perindo di Solo, Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo menginstruksikan semua calon legislatif dan kader Perindo untuk turun langsung ke lapangan, mensosialisasikan visi, misi, dan ideologi partai. HT meyakini, semakin sering intensitas masyarakat bertatap muka dengan Partai Perindo, maka peluang Partai Perindo dipilih juga semakin besar. Jadi semua caleg harus turun ke konstituennya mutlak, dan itu ada 20.000 caleg, ya ada caleg DPR RI, ada caleg provinsi, kabupaten, kota. Terus mengurus partai dari pusat, provinsi maupun kabupaten, kota juga harus turun. Saya pun harus turun, relawan harus semua turun, makin masif. Bahkan kalau perlu kerabat-kerabatnya dikerahkan. Karena berhubungan dengan langsung konstituen itu sangat penting. Yang paling diingat masyarakat itu yang terakhir. Ya jadi H-10 itu yang adalah terpenting. Jadi mulai tanggal ya minggu inilah, yaitu adalah injury time yang sangat penting untuk memaksimalkan perolehan suara. Dan tentu dengan kegiatannya, bukan cuma turun saja, turun dengan kegiatannya, ada fogging, ada pasar, dan bisa menyampaikan visi-misi Partai Perindo, bahwa Partai Perindo berjuang untuk rakyat kecil. Di akhir kunjungannya ke kota Solo, HT tak lupa mengajak seluruh masyarakat Solo untuk memilih Partai Perindo nomor 9 di pemilihan legislatif 2019. Jadi jangan lupa tanggal 17 April datang ke TPS, bawa suami, istri, orang tua, anak, adik, ya saudara, kerabat, teman, sahabat, semua handetolan untuk datang ke TPS coblos Partai Perindo nomor 9. Nomor 9. Partainya apa? Perindo. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pagi hari ini.